sekarang kita udah ada di Pulau Tanimbar di Sao Melaki. Seru banget. Untuk ke pulau ini kita harus naik pesawat dari Ambon kurang lebih perjalanan 1,5 jam ke sini. Oh, nah, sekarang kita mau kemana, Nom? Kita mau lanjut, kita mau ke Batu. Apa tadi namanya? Batu Batlosa. Oke. Batu Batlosa. Sunset. Kesehatan di sana cocok. Ya, nah, mudah-mudahan langitnya bersahabat ya, guys. Iya. Tapi kayaknya kalau dilihat sekarang sih cerah sih. Kelihatan ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, kalau gitu supaya kita ngejar matahari juga, kita berangkat sekarang. Let's go. Oke, let's go. Nah, sekarang kita udah nyampe nih ya di Batu Batlosa. Iya. Ini first destination kita, namanya Batu Batlosa itu adalah Batu Bolong. Dan Batlosa itu adalah bahasa daerah sini. Jadi kita dari kota Tanimbar tadi ke sini itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam gitu loh. Kayak mobil. Ya, yes. Nah di belakang kita ini Batlosanya kita bisa lihat di sini dan sekarang lagi sunset dan ini adalah best moment buat kita semua kalau misalnya kita mau explore daerah ini karena kita bisa langsung jalan kaki sampai ke batu itu. Soalnya kalau misalnya pagi pas air pasang itu pasti agak effort dan kita harus naik kapal atau perahu untuk ke situ. Gitu. Oke. Dan the bestnya di sini udaranya enak ya. Kan enak banget. Oke guys, kalau gitu kita siap-siap untuk explore keindahan yang ada di Batlosa ini. Let's go. Selamat pagi. Pagi. Nah, sekarang hari ini kita udah siap banget untuk explore keindahan alam yang ada di Pantai Sembunyi dan Pulau Matakos. Yes. Perjalanan kita ke sana dari sini 35 menit 40 menit kali ya. Setengah jam 40 menit. Dan kita pakai perahu ke sana. Oke, kalau gitu let's go. Ikutin keseruan kita. Let's go. Ayo guys. Come on. Siap. Satu. Ya. Satu, dua, tiga. Udah sampai di Pulau Matakos nih sekarang. Betul. Nah, kita tadi abis dari Pantai Sembunyi. It was so fun. Seru banget. Itu main foto yang banget. Keren banget. Terus hasil-hasil video fotonya juga semua keren banget. Nah, sekarang saatnya kita explore Pulau Matakos. Kita seru-seruan di sini. Kita seru-seruan, kita main air lagi, kita mau makan juga. Betul. Ini juga pantainya kayak bagus banget kalau misalnya mau foto-foto dan bikin video di sini. Pasti bersih banget. Karena kalau ke pantai kita nggak makan ikan bakar tuh kayak kurang. Laper guys, yaudah kita makan aja yuk. Bye.
Wow guys, hari ini tuh keren banget ya. Seru banget dari mulai kita ke Pantai Sembunyi, terus kita ke Pantai Matakus. Nah hari ini adalah experience yang luar biasa banget buat kita mengeksplor keindahan alam yang ada di Pulau Tanimbar. Kita udah foto-foto, udah bikin video yang keren-keren. Kita makan ikan bakar enak banget. Yes. Wah pokoknya seru banget deh. Yeah. Dan abis ini kita mau balik, kita udahin dulu hari ini dan kita bakal lanjutin lagi keseruannya besok. Okay, kita istirahat dulu. So guys, sampai ketemu besok dengan kita dan seluruh tim untuk mengeksplor indahnya Maluku. See you. Selamat pagi. Nah, hari ini adalah hari yang cukup excited buat kita semua karena sekarang kita udah ada di kelompok usaha Awaeras. Nah, kita masih ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saumlaki, Maluku. Nih, di belakang kita udah ada ibu-ibu dan teman-teman kakak-kakak yang lagi yang udah mulai untuk membuat kain tenun khas Tanimbar. Nah, keren banget ya. Aku enggak sabar deh mau nyobain. Kita langsung lihat yuk, Ayo, oke. Okay. Yuk. Let's go. Oh, jadi dia ke depan ya? Baru ini dicabut. Nah. Ternyata susah guys, tenun. Hebat. Tanya hebatnya ke siapa namanya? Kak Irma. Halo, Oma. Oma namanya siapa? Ruth Hordakusu. Oma Ruth. Iya, Oma Ruth umur berapa? 68. Wow, ini berarti udah mulai menenun ini dari umur berapa? Mulai dari umure keluar sekolah. Wow, udah lama banget berarti udah nenun kain tanimbar di sini. Kakak Nona, saya boleh bertanya-tanya ya? Okay. Ini biasanya kalau proses pembikinan kain tenun satu kain itu berapa lama? Untuk proses menenunnya biasanya sehari. Kalau untuk mulai dari proses pembuatan motifnya minimal 2-3 hari. Oke. Okay. Wah. Wow. Harganya berapa ini biasanya? Biasanya dijual untuk selendang, per lembarnya 150. Ya. 150.000? Ya, dengan proses seribut itu? Ya, untuk per lembarnya ini untuk selendangnya 150.000. Kalau saya pasang kayak gini 300.000. Bu, aku mau nanya-nanya nih. Ini nama ulerate. Ya. Nama motifnya itu ulerate. Tiap kain itu ada nama-namanya sendiri ya? Beda-beda motifnya. Berapa bersaudara, Bu? Kami ya. Satu yang punya cucu anak semua. Dan perempuan aja kan yang boleh nenun kan? Iya. Iya. Kalau kain-kain ini dijualnya itu cuma di sini atau ada toko lain? Kalau yang kelompok sini cuma khusus di sini saja. Khusus di sini aja kelompok usaha sini ya. Yeah. Tahu nggak kalau misalnya kain-kain di sini itu udah pernah diekspor ke luar negeri mungkin atau keluar kota? Belum. Nggak tahu. Oke, berarti memang mereka hanya tahu apa yang terjual di sini ya. Berarti dari sini gitu ya. Udah mulai menenun kain tanimbar dari umur berapa? Dari SMP. Dari SMP. Yeah. Susah nggak? Susah sih. Cukup susah ya. Iya prosesnya ya. Ini benar-benar handmade dan ya ini adalah salah satu kebudayaan dan sesuatu yang khas dari Indonesia yang harus kita pertahankan dan lestarikan sama-sama ya. Sekarang kita udah ada di salah satu wisata religi yang ada di Saumlaki. Itu adalah patung Kristus Raja. Ini ada di belakang kita, bisa dilihat dari sini.
Ini adalah tempat wisata khususnya untuk umat Kristen dan juga Katolik, yang mereka tuh biasanya kalau ada ibadah raya atau ada hari raya perayaan besar, mereka semua berkumpul di sini semuanya. Iya, jadi kita juga bisa mengunjungi sini, mungkin bisa foto-foto atau mengabadikan momen di sini. Oke, okay, yuk kita langsung aja. Let's go. Adalah ending dari perjalanan kita mengeksplor semua keindahan alam yang ada di Kepulauan Tanimbar. Terima kasih buat keramah-tamahannya, kehangatannya warga-warga Tanimbar. It's so fun experience-nya, gak akan pernah aku lupain banget. So buat kalian semua, jangan lupa ayo berlalu.